kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di masjid yang mulia ini untuk menunaikan kewajiban kita semua sebagai seorang muslim dan muslimah guna melaksanakan salat subuh, dan kewajiban bagi kaum lelaki melaksanakan salat subuh sebagaimana seluruh salat lima waktu dilaksanakan secara berjamaah. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita semua segala amalan salih dan menjadikan amalan-amalan salih yang kita lakukan sebagai bekal kebaikan di kehidupan dunia dan di kehidupan tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya saya berterima kasih kepada seluruh pihak, terutama pihak panitia masjid atas kesempatan yang mulia ini dan tema yang diamanahkan untuk pagi hari ini adalah membahas tentang menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pembahasan tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu perkara yang sangat penting dan suatu hal yang hendaknya selalu diulang di tengah umat ini, karena berbagai manfaat dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi mereka yang selalu mengharapkan ampunan dan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada permohonan seorang hamba kepada Rabb-nya agar supaya diampuni segala kesalahan dan kekeliruannya, terdapat berbagai hikmah-hikmah yang agung dan manfaat yang sangat besar di dalam membangun jiwa seorang muslim dan muslimah, dan di dalam menciptakan kebaikan di tengah kaum muslimin. Bagaimana tidak, sedangkan perkara menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah, sumber kekuatan kaum muslimin dan kaum muslimat, hal yang selalu menata dan memperbaiki jiwa mereka untuk mengadakan perbaikan dan kebaikan di tengah manusia. Karena itu anjuran untuk selalu memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya diterangkan di berbagai ayat Al-Qur'an dan diterangkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara makna penting dari ketentuan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan anjuran dan kewajiban untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menyebut dirinya dan menamakan dirinya dengan berbagai asma al-husna yang menunjukkan pengampunan. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghafur, yang berarti yang Maha mengampuni dosa. Di banyak ayat di antaranya adalah firman Allah, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima."
Barang siapa yang mengerjakan kejelekan atau ia menzalimi dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia dapati bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Al-Ghafur Ar-Rahim. Dan Allah memerintah kepada nabinya untuk menyampaikan kepada umat, Nabi ibadi anni ana al-ghafur ar-rahim. Kabarkanlah, beritakanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan di antara al-asma'ul husna nama Allah Al-Ghaffar, yang juga telah diterjemahkan bermakna yang Maha Mengampuni dosa. Dalam beberapa ayat di antaranya adalah firman Allah, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Sesungguhnya aku Maha Ghaffar, Maha Mengampuni dosa bagi siapa yang bertobat, beriman dan beramal saleh, kemudian ia selalu tetap di atas jalan petunjuk. Dan di antara asmaul husna zahirul dzamb, Allah menyebut dirinya sebagai zahirul dzamb, yang mengampuni dosa. Jadi dalam firman-Nya zahirul dzamb wa qabilut taub syadidul iqab bil qaul la ilaha illa huwa ilaihi al-masir. Dialah Allah yang Maha Mengampuni dosa, yang menerima taubat lagi sangat keras hukumannya, yang Maha Mempunyai karunia, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, hanya kepada-Nya yang ada seluruh makhluk kembali. Dan di antara asmaul husna Allah menyebut dirinya sebagai ahlul maghfirah, yang berhak memberi ampunan. Wa ahlu taqwa wa ahlu maghfirah, dialah Allah yang patut kita bertakwa kepadanya, dan dialah Allah yang berhak untuk memberi ampunan. Dan juga Allah mensifatkan dirinya, inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Rabbmu Maha Luas pengampunannya. Mensifatkan dirinya bahwa pengampunannya sangat luas, terbuka bagi hamba yang selalu memohon dan bertobat kepadanya. Dan Allah menyebut dirinya dengan nama Dhu Maghfirah, yang Maha memiliki ampunan. Wa inna rabbaka ladhu maghfiratin lin-nasi ala dhulmihim wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mempunyai ampunan yang sangat luas bagi manusia terhadap kezaliman yang mereka lakukan. Iya. Dan sesungguhnya Rabbmu benar-benar sangat keras siksaannya. Dikumpulkan antara dua hal di dalam ayat, sebab di kehidupan ini harus seimbang antara rasa takut dan rasa harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan ampunan, permohonan ampunan itu adalah bentuk dari rasa harapan, dan mengetahui bahwa Allah sangat keras siksaannya adalah bentuk dari rasa takut kepada Allah. Dan dua hal ini harus seimbang pada diri seorang muslim dan muslimah. Maka ini adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat agung, menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hamba-hambanya yang selalu memohon ampunan kepadanya. Karena itu kita umat Islam diperintah oleh Allah dalam firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'arbi as-samaa'i wal-ard, arduha as-samaawaatu wal-ardu uiddat lil-muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian di antara ayat menunjukkan pentingnya memohon ampun kepada Allah, ini adalah sifat para nabi dan para rasul. Ciri para nabi dan para rasul yang menunjukkan kekuatan peribadatan kepada Allah, ketundukan dirinya sebagai seorang hamba,
sebagai seorang hamba yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan doa Nabi Nuh, "Wa illa tarhirni wa tarhamni akun minal khasirin." Dan sekiranya Engkau ya Allah tidak mengampuni dan merahmati diriku, niscaya saya akan menjadi hamba yang merugi. Allah menyebutkan doa Nabi Musa, "Qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli." Nabi Musa berkata, "Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, maka ampunilah aku." Allah menyebutkan doa Nabi Daud, "Kana Nabi Daud alaihi salam astaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab." Dan Nabi Daud alaihi salam beristighfar kepada Rabbnya, lalu menyungkur sujud dan bersujud. Dan juga di kisah Nabi Sulaiman, tatkala beliau memohon nikmat dari Allah, dia dahului permohonannya dengan permohonan ampunan kepada Allah. Nabi Sulaiman berdoa, "Qala rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di." Nabi Sulaiman berkata, "Wahai Rabbku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun setelahku." Maka perhatikan dengan seksama, ini keadaan para nabi dan para rasul. Dan ternyata ayah dan ibu kita juga keadaannya di atas keadaan para nabi dan para rasul tersebut. Mereka berdua memanjatkan doanya, "Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Nabi Adam dan Hawa berkata, "Wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri-diri kami. Dan apabila Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, pastilah kami tergolong ke dalam orang-orang yang merugi." Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diperintah untuk memohon ampunan dan senantiasa beristighfar kepada Allah. Allah firman kepada Nabi kita, "Waqul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, "Wahai Rabbku, berilah ampunan kepada aku, berilah rahmat. Sesungguhnya Engkau adalah yang paling baik memberi rahmat." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthar min 70 marrah." Kata beliau, "Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertobat kepada Allah di dalam sehari lebih dari 70 kali." Perhatikan Nabi kita, seorang hamba yang telah diampuni dosa-dosanya, apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Hamba yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang paling dicintai oleh Allah, yang paling bertakwa kepada-Nya. Tapi bersama dengan itu, dalam sehari dan semalam beliau beristighfar dan bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali. Dan di akhir hayat beliau, Allah memerintahnya di dalam firman-Nya, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-naasa yadkhuluna fii diinillahi afwaaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaaba." Apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan, ini ditafsirkan oleh Ibn Abbas dan selainnya, Ibn Abbas, Umar bin Khattab dan selainnya menafsirkan ayat bahwa ayat ini pertanda ajal Nabi telah dekat. Apabila telah datang kepadamu pertolongan Allah dan kemenangan, dan kau telah melihat manusia masuk ke dalam Islam dengan berbondong-bondong, maka Allah perintah, "Fasabbih bihamdi rabbik," bertasbihlah memuji Rabbmu. Dan kata tasbih ini juga dari kalimat mempunyai kandungan yang sangat kuat dan manfaat yang sangat besar. Kemudian perintah berikutnya, "Wastaghfir," dan senantiasa beristighfar kepada Allah. "Innahu kana tawwaba," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa. Kemudian dari hadis menunjukkan pentingnya beristighfar, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini
dan anjuran ini merupakan misi dakwah para nabi dan para rasul. Salah satu dari misi dakwah para nabi dan para rasul. Karena itu kalau kita baca surah-surah yang mengisahkan kisah-kisah para nabi dan para rasul, di surah Al-A'raf, di surah Hud, di surah Asy-Syu'ara dan selainnya, kita akan dapati berbagai doa para nabi, berbagai anjuran para nabi kepada umatnya agar supaya mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh berkata, "Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Wahai kaumku, mohon ampunanlah kepada Rabb kalian dan bertobatlah kepada-Nya. Nabi Saleh juga berkata demikian, "Fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi." Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian kemudian bertobatlah kepada-Nya. Dan Nabi Shu'aib berkata, "Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian kemudian bertobatlah kepada-Nya. Bahkan Allah menyebut seluruh nabi dan rasul. Itu adalah seruannya kepada kaumnya. Allah firman, "Qalat rusuluhum, afillahi syakkun, fatir as-samawati wal ardi yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma. Qalu in antum illa basharun mithluna turiduna taqudduna ma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanin mubin." Berkata para rasul mereka, apakah pada Allah ada keraguan sedangkan Dia menciptakan langit dan bumi? Dia menyuruh kalian untuk memberi ampunan kepada kalian dari dosa-dosa kalian dan menangguhkan siksaan kalian pada masa tertentu. Perhatikan, ini adalah seruan para nabi dan para rasul menunjukkan pentingnya perkara ini di tengah umat, dan hendaknya kita selalu saling ingat mengingatkan terhadapnya. Iya. Selain itu para malaikat juga berdoa pengampunan untuk orang-orang yang beriman, dan para nabi diperintah untuk mendoakan kaum mukminin. Dan ini di berbagai ayat Al-Quran. Juga di dalam Al-Quran disebutkan bahwa memohon ampun itu adalah sifat para pengikut nabi dan rasul. Di dalam firman-Nya Allah menetapkan, "Wama kana qawluhum illa an qalu ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين." Dan tidak adalah ucapan mereka itu, doa mereka itu, kecuali mereka berkata, "Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan ampunilah kesewenang-wenangan kami dalam perkara kami, dan tetapkanlah kedudukan dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Jadi ini adalah doa para pengikut nabi dan rasul. Dan juga Allah Subhanahu wa taala secara umum di dalam Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa sifat kaum mukminin adalah mereka selalu memohon pengampunan kepada Allah. "Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu kelak di kemudian hari dia berada di surga-surga dan berada di mata air menerima segala pemberian dari Rabb mereka. "Afidina ma'atahum rabbuhum." Mereka mengambil segala pemberian Rabb mereka. Kemudian disebutkan apa sebab-sebab yang mereka dengannya dimasukkan ke dalam surga. Salah satu dari sebab tersebut, "Wabil asharihum yastaghfirun." Dan di waktu subuh mereka selalu bermohon kepada Rabbnya. Di waktu sahur mereka selalu bermohon kepada Rabbnya. Iya. Kemudian di antara hal yang paling penting yang perlu kita ingatkan di sini terkait dengan keutamaan memohon ampun kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah memohon ampun kepada-Nya dengan perintah yang paling agung di dalam agama. Dimaklumi bahwa perintah yang paling agung di dalam agama adalah perintah agar supaya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala peribadatan kepada selain Allah. Ini adalah perintah yang paling agung dan merupakan kunci seorang itu diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan syarat keabsahan keislaman seorang hamba. Bersamaan dengan itu,
Allah Subhanahu wa Taala gandengkan perintah istighfar dengan perintah tauhid yang merupakan perintah terakhir. Allah berfirman, "Qul innana ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun fastaqimu ilayhi wastaghfiruh." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa seperti kalian. Namun diwahyukan kepadaku bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Satu-satunya yang diibadahi, Allah adalah satu-satunya yang diibadahi. Karena itu istiqamalah kalian kepadanya dan selalulah beristighfar. Selalulah beristighfar. Dan Nabi kita juga diperintah untuk halil. Fa'alam annahu la ilaha illallah washtaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan mohon ampunlah untuk kaum mukminin dan kaum mukminat. Ini beberapa sisi penting tentang anjuran dan kewajiban kita selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan dimaklumi bahwa kita sebagai seorang hamba di kehidupan ini sangat perlu rahmat Allah Subhanahu wa Taala, keridhaan Allah, petunjuk dari Allah dan bantuannya. Dan kalau seorang hamba selalu bermohon ampunan kepada Rabbnya, ini menunjukkan ketundukannya kepada Allah, kedekatannya kepada Rabbnya, kerendahan hatinya, dan harapannya yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada itu, di dalam permohonan ampun, beristighfar dan bertobat, terdapat di dalamnya berbagai manfaat dan keutamaan. Dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya istighfar adalah penghapus dosa. Adalah penghapus dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman dari kebiasaan mereka, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يَصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Apabila mereka berbuat kesyirikan atau menzalimi diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah dan mereka beristighfar terhadap dosa-dosanya. Dan mereka meyakini bahwa tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Serta mereka tidak selalu berada di atas perbuatan dosa yang mereka lakukan sementara mereka mengetahuinya. Kemudian di antara manfaat istighfar ini, istighfar adalah hal yang melapangkan rezeki seorang hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan seruan Nabi Nuh kepada kaumnya. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Nabi Nuh berkata, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Apabila kalian selalu beristighfar, niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit untuk kalian. Ini hujan yang lebat bukan membawa musibah, tidak membawa banjir, tapi membawa kebaikan. Dan perhatikan, wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan melipat gandakan harta dan anak-anak keturunan kalian. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan mengadakan kebun-kebun, surga-surga untuk kalian. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan mengadakan sungai-sungai untuk kalian. Ini janji Allah. Dan ayat ini menunjukkan bahwa sebab utama turunnya rezeki dan kebaikan dari Allah adalah dengan banyaknya umat ini beristighfar kepada Allah. Karena itu pernah datang kepada Al-Hasan Al-Basri empat orang secara terpisah. Ada yang datang, dia memenuhkan fasilitas. Kata Al-Hasan Al-Basri, perbanyaklah istighfar. Ada yang datang menurunkan kepada Al-Hasan kefakiran. Kata beliau, perbanyaklah istighfar. Ada yang datang kepada beliau menurunkan kekeringan kebunnya.
Beliau berkata beristighfarlah kepada Allah. Ada yang datang mengadu tidak memiliki anak. Maka Al-Hasan Al-Basri perbanyaklah istighfar. Lalu beliau membaca ayat yang kita sebutkan tadi. Karena istighfar adalah sumber kebaikan dan rezeki untuk seorang hamba. Dan dari manfaat istighfar ini, istighfar adalah sebab yang menolak musibah dan para petaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan menyiksa mereka sepanjang mereka dalam keadaan beristighfar. Ayat ini kabar gembira sekaligus peringatan. Kabar gembira dan itu Allah memberikan kepada kita kabar gembira bahwa siapa yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjaminnya tidak akan disiksa. Dan ayat ini sekaligus peringatan bahwa siksaan dan musibah itu amatlah dekat bagi orang-orang yang lalai dan lupa dari beristighfar. Iya. Ini ayat di surah Al-Anfal. Dan penyebutan ayat ini setelah penyebutan doa kaum musyrikin menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di tengah mereka ada Rasulullah, ada para sahabat. Karena itu Allah firman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak mengampuni, Allah tidak akan menyiksa mereka hanya mereka masih mengadakan istighfar. Ya, jadi keberadaan bagian dari umat yang selalu sadar akan kewajiban memohon ampun kepada Allah, ini adalah sebab yang memalingkan umat tersebut dari musibah dan malapetaka. Dan dimaklumi bahwa Nabi Yunus alaihissalam, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditelan oleh ikan yang besar, dan tidak ada yang menyelamatkan beliau kecuali doa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Beliau berkata, "La ilaha illa anta subhana inni kuntu minal zalimin." Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau ya Allah, maha suci engkau, sesungguhnya aku tergolong ke dalam orang-orang yang zalim. Setelah beliau beristighfar kepada Allah dan mengakui kesilapannya, dengan ini Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan untuk beliau. Jadi istighfar adalah sebab utama turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun." Hendaknya kalian memohon ampun kepada Allah agar kalian dirahmati. Kemudian dari manfaat istighfar ini, dia adalah sumber kekuatan dan sumber kejayaan umat. Ini yang banyak dilalaikan. Kadang kita melihat umat ini hanya melihat sumber kekuatan dan kejayaan pada hal-hal fisik. Namun sebab-sebab utama yang diterangkan di dalam Al-Quran, mereka lalaikan dan mereka usahakan. Allah firman menjelaskan keburuan dari itu kepada kaumnya, "Waya kaum istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursil sama alaikum midrara wa yuzidukum quwwatan ila quwwatikum." Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian dan bertobatlah kepadanya. Kalau kalian melakukannya, pasti Allah akan menurunkan hujan lebat untuk kalian dari langit, dan Allah akan menambah untuk kalian kekuatan di samping kekuatan yang telah kalian miliki. Maka istighfar adalah sumber kekuatan bagi umat, sumber kekuatan bagi seorang hamba. Karena itu sebagian dari ulama, apabila ia sedang menghadapi suatu masalah yang sangat rumit, maka ia memperbanyak istighfar, dan tidak lama Allah Subhanahu wa taala membukakan untuknya jalan keluar dari masalah yang dia pikirkan. Dan dari kebaikan istighfar ini, istighfar adalah salah satu hal yang melapangkan dan menenangkan hati seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi mi'ata marrah." Sesungguhnya akan terdapat sesuatu yang melekat pada hatiku, sesuatu yang melekat pada hatiku
maka kata Nabi, saya pun beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali untuk menghilangkan sesuatu yang terasa melekat di dalam hati. Iya. Orang yang beristighfar, mereka akan bergembira pada hari kiamat dengan wajah yang berseri-seri. Dan Rasulullah telah menjanjikan, man ahabba an tasurrahu safifatuhu falyukthir fiha min al-istighfar. Para siapa yang ingin bergembira dengan melihat catatan-catatan amalannya pada hari kiamat, maka hendaknya dia memperbanyak istighfar pada lembaran-lembarannya. Dan telah syah juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tuba liman wajada fi safifatihi istighfaran katsira." Sungguh sangat beruntung orang yang menemukan catatan amalannya terdapat banyak istighfar di dalamnya. Dan istighfar ini adalah hal yang mensucikan hati. Karena di dalam jasad ini ada segumpal daging, kata Nabi. Kalau daging tersebut baik, akan baik, sehat juga seluruh jasad. Tapi kalau segumpal daging ini rusak, akan rusak juga seluruh jasad. Segumpal daging ini adalah hati. Dan sebab dia memperbaiki hati, salah satunya adalah ia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Taala. Karena itu Nabi berkata, innal mu'mina idza aznaba kanat nuqtatun sawda'a fi qalbi. Seorang mukmin kalau dia berbuat dosa, maka akan dititikkan ke dalam hatinya sebuah titik hitam. Fa in taba wa raja'a wa istaghfara thuqila qalbuhu. Kalau dia bertobat, berhenti dari dosanya dan beristighfar memohon ampun, maka hatinya akan kembali dibersihkan. Tapi kalau dia tidak beristighfar, setiap kali dia berbuat dosa, dititikkan titik hitam, berbuat dosa lagi, titik hitam lagi, akhirnya hati tersebut terbungkus dengan titik hitam. Inilah yang menyebabkan kadang hati tersebut sulit menerima nasihat. Dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, tidak ada getaran pada hatinya. Dia dengarkan perintah-perintah Allah, tidak juga bertambah keimanan. Dan ini adalah alamat ada sesuatu yang perlu diperbaiki di dalam hati. Dan dari kebaikan beristighfar, ya, istighfar ini adalah bekal yang sangat baik bagi orang yang berdakwah di jalan Allah. Dan tugas para nabi adalah berdakwah. Demikian pula mereka yang memiliki pekerjaan dan tugas di kehidupan dunianya, bekal yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya apabila ia sertai dirinya dengan istighfar. Karena itu Allah perintah kepada nabinya, "Fasbir inna wa'adallahi haq wastaghfir li dhanbika wasabbih bihamdika bil'ashi wal ibkar." Bersabarlah kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Dan selalulah beristighfar terhadap dosamu, dan selalulah bertasbih memuji Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Ini wasiat Allah kepada nabinya sebagai sumber kekuatan beliau dan hal yang meringankan beliau di dalam menjalankan tugas beliau. Dan istighfar merupakan sebab terkabulkannya doa. Sebab terkabulkannya doa. Sering orang hamba, apabila dia berdoa, dia ingin di dalam doanya pengampunan, dia mengaku kepada Allah akan kelemahannya. Maka ini adalah sebab yang paling baik menyebabkan doa hamba diistijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Karena itu Nabi Shu'aib alaihi salam, Nabi Shu'aib berkata kepada kaumnya, "Fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi, inna rabbi qaribun mujib." Istighfarlah kalian kepada Rabb kalian dan mohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbku Maha dekat lagi Maha mengabulkan doa. Dua nama dari Asmaul Husna disebut di akhir ayat dengan menyebutkan sebab sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa orang hamba yang banyak istighfar dan bertobat kepada Allah itu akan mendekatkannya kepada Allah dan akan menyebabkan doanya didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian yang terbaik dari istighfar ini,
istighfar ini adalah pendidikan yang mendidik seorang hamba, membentuk jiwanya sebagai hamba yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang yang dicela di dalam firman-Nya, "Wa ma qadara Allahu haqqo qadri." Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Banyak dari manusia tidak mengetahui keagungan Allah sebagaimana mestinya. Allah yang memberikan nikmat kepadanya, tapi kesyukurannya bukan kepada Allah. Allah yang memberikan kebaikan untuknya, tapi sedikit dia mengingat Allah. Allah menganugerahkan berbagai rahmat dan kemuliaannya, tapi jarang ia mengingat tugasnya. Ya. Maka dengan istighfar ini, seorang hamba akan selalu mengingat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan dia karena pentingnya istighfar ini di dalam Al-Qur'anul Karim dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat konteks-konteks doa yang membimbing seorang hamba untuk memohon ampunan dan istighfar kepada Allah. Banyak ayat telah kita bacakan dan terdapat doa para nabi menyebutkan istighfar mereka. Dan di dalam Al-Qur'an banyak doa-doa yang seperti itu. Dan di dalam hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sayyidul istighfar. Ya. Mengajarkan kepada umat penghulu istighfar. Dibaca dan disyariatkan untuk dibaca pagi dan petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini adalah penghulu istighfar. Ya. Kandungannya terdapat di dalamnya makna-makna yang sangat agung. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau lah rabbku, kesadaran dari seorang hamba bahwa Allah adalah rabbnya. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dia selalu mengingat makna dan kewajibannya yang merupakan tugasnya di dalam kehidupan. Ya Allah telah berfirman, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. خَلَقَتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ. Ya Allah, engkau menciptakan saya dan saya adalah hambamu. وَأَنَا عَلَىٰ أَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ. Dan saya di atas janji. Di atas. Dan saya di atas tanggung jawab dan perjanjian kepadamu sesuai dengan kemampuanmu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Saya berlindung kepada Allah dari kejelekan apa yang aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Saya akui segala nikmatmu kepadaku. Wa abu'u laka bi dhanbi. Demikian pula saya akui segala dosa-dosa dan kesalahanku. Fa'firli, ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Iya. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Ini berbagai ayat dan hadis yang menjelaskan pentingnya dan kewajiban istighfar serta menerangkan keutamaan dan manfaat di belakang permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kemuliaan yang diberikan kepada umat Islam, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan umat ini dengan amalan-amalan. Dengan amalan-amalan, apabila ia melakukan amalan-amalan tersebut, maka itu adalah sebab-sebab yang menyebabkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam syariat kita ada pembahasan yang indah tentang sebab-sebab pengampunan dosa. Tentang sebab-sebab pengampunan dosa. Amalan-amalan yang apabila dijaga itu akan menyingkirkan dosa seorang hamba. Di antara yang di dalam Al-Quran Allah sebutkan 10 pelaku amalan dan dijanjikan tindakannya ampunan dosa dan pahala yang sangat besar. Allah firman, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصابرين والصابرات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang berislam, ini amalan yang pertama yang menjaga keislamannya. Yang kedua, laki-laki dan perempuan yang beriman, ini amalan yang kedua, menjaga cabang-cabang keimanan. Amalan yang ketiga, laki-laki dan perempuan yang qanit, tetap di atas ketaatan. Yang ketiga adalah laki-laki dan perempuan الصادقين والصادقات يزال جدر جدر تخلق جنية dan جدر على orang lain serta جدر على الله سبحانه وتعالى. Kemudian yang keempat atau yang kelima, laki-laki dan perempuan yang bersabar. Kemudian laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Kemudian laki-laki dan perempuan yang selalu bersedekah. Laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya. Dan yang terakhir, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Ini sepuluh jenis amalan. Semuanya Allah janjikan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Iya. Pengampunan dan pahala yang sangat besar. Dan buku-buku ditulis oleh para ulama kita di dalam masalah sebab-sebab pengampunan. Ada sebagian buku yang menulis tentang sebab pengampunan, dan ia sebutkan, penulisnya menyebutkan dengan dalil sekitar 287 sebab pengampunan dari amalan-amalan yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, di akhir dari pertemuan ini, saya ingin mengingatkan dan kembali saya mengajak kepada seluruh jemaah sekalian untuk merenungi pentingnya seorang itu selalu beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kewajiban. Ya. Tidak sebatas anjuran. Ini adalah kewajiban. Seorang apabila melaksanakannya, berbagai keutamaan telah kita dengarkan. Apabila seorang lalai darinya, tentu seorang yang meninggalkan kewajiban bahaya yang sangat besar mengancamnya. Dan Nabi telah mengingatkan, Allah telah berfirman, "Hal yahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Berhati-hatilah orang yang menyelisih perintahnya. Ia akan ditimpa oleh sebuah fitnah atau ditimpa oleh siksaan yang pedih. Iya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak nikmat. Di antara nikmatnya adalah nikmat kehidupan ini. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Gunakanlah waktu ini. Makmurkanlah kesempatan-kesempatan ini pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, نعمتان مغبور فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya. Dia sudah menjalankan nikmat ini, tapi ternyata ia merasa rugi di dalamnya. Apa dua nikmat tersebut? Kata beliau, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Iya. Maka ini adalah nikmat yang kata Allah yang hendaknya kita ingat. Kemudian di dalam kehidupan ini kita semua adalah hidup untuk mempersiapkan bekal guna menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang meyakini bahwa dirinya kekal di atas kehidupan dunia ini. Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld. Apa ini tatahum al-khalidun? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah firman kepada nabi-Nya, tidaklah pernah kami jadikan adanya kekekalan untuk siapapun dari manusia. Kalau Nabi Muhammad akan meninggal, apakah mereka akan kekal? Peringatan kepada orang-orang kafir yang menentang Nabi
Oh, mereka tidak akan kekal. Nabinya saja yang terdekat akan meninggal dan akan kembali kepada Allah, apalagi mereka. Karena itu Allah ingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Agar supaya timbul kesadaran bahwa kita semua akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan ini adalah kehidupan untuk mempersiapkan perbekalan. Kita hanya sementara di dunia ini, bukan tempat untuk bermukim di kehidupan ini. Nabi telah mengingatkan, "Kunti dunia ka'annaka gharib aw abiru sahim." Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang yang sakin, atau seperti pengalaman yang sekedar berlalu saja. Mengambil keperluan di sebuah negeri, kemudian melanjutkan perjalanannya. Itulah hakikat dari kehidupan kita. Seluruh dari kita adalah berjalan pada hal yang pasti. Berjalan pada hal yang pasti. Dan kepastiannya berujung kepada salah satu dari dua hal. Tidak ada pilihan yang tidak. Hanya ada dua pilihan di ujung kepastian. Apakah surga atau neraka. Tariqun fil jannati wa tariqun fil sa'ir. Satu kelompok di surga dan satu kelompok di neraka. Dan hanya ada dua pilihan. Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Allah firman, di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Hanya ada dua keadaan. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang membuat tertawa pada hari itu, dan dia pula yang membuat menangis. Kita enggak tahu apakah di golongan kita di golongan orang yang tertawa melihat amalannya dan nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan surga, ataukah orang yang menangis menyesali perbuatan dan amalannya saat dia di dunia tidak memiliki perbekalan untuk menghadap kepada Allah serta ia menyaksikan siksaan dan kehinaan yang akan melimpahnya. Hanya ada dua golongan. Karena itulah makna istighfar itu sangat penting bagi seorang hamba. Ini bahwa dia adalah motivasi yang sangat kuat, kekuatan yang sangat besar. Dan inilah yang menyebabkan para nabi dan para rasul serta pengikut-pengikut mereka dikuatkan dan dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam istighfar ini terdapat makna yang paling agung, yang mengarahkan seorang hamba untuk selalu memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan inti keselamatan. Ya. Ini itu seorang muslim yang lebih muslim. Kalau dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ibadahnya hanya kepada Allah. Dan pengertian ibadah hanya kepada Allah. Hanyalah syah dengan memperbanyak istighfar dan permohonan ampun kepadanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini, walaupun ya ringkas, semoga bermanfaat untuk seluruh hadirin sekalian. Dan tentunya ada banyak kekurangan di sana sini pada penyampaian saya. Semoga ada rasa maaf yang diperkenankan di dalam hati para jemaah sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan. Inna huwa liyu dhalika wal qadiru alaih. Atas segala perhatiannya mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengumpulkan kita di atas kebaikan. Dan saya bermohon kepada Allah sebagaimana kita dikumpulkan di pagi hari yang berbahagia ini di masjid yang mulia ini dalam keadaan kita taat kepada Allah, hidup dan hari ini mengingatkan akan ayat-ayat dan ketentuan agamanya. Saya bermohon kepada Allah semoga kita semua dikumpulkan di waktu lain di keadaan ibadah yang baik, walaupun tidak dikumpulkan di kehidupan dunia ini. Semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga-Nya yang penuh dengan kemuliaan dan penuh dengan karunia, dengan rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.